Semuanya, aku tadi udah siap-siap, aku udah mandi dan sekarang aku mau pakai, biasanya kalau pagi-pagi aku pakai skincare aku. Nah, ini paginya ini weekend ya. Nggak sehektik kalau biasanya dia weekdays. Biasanya kalau weekdays aku nggak sempet pakai skincare yang ribet-ribet, tapi karena weekend aku tuh mau lebih banyak perawatannya supaya nanti pas weekdays udah mulai kerja lagi tuh kulitnya tuh kembali bagus lah ya, karena belakangan ini tuh aku lagi kayak jerawatannya tuh lumayan muncul terus di tempat yang hampir sama ya di sini. Nah, aku tuh sebenarnya kayak stres sendiri karena nggak hilang-hilang, tapi satu minggu ini aku tuh udah lumayan tenang karena aku udah punya produknya lagi ya, aku udah restock lagi dan itu sangat ngaruh banget. Aku akan tunjukin fotonya yang minggu lalu dan yang sekarang ya, ini yang sekarang udah bener-bener hampir hilang karena produk ini. Jadi ini produk aku udah pernah pakai, sebenarnya sering pakai, tapi kebetulan waktu itu habis dan aku restock lagi, yaitu ini ya, Scarlett yang tea tree water salicylic acid dan licorice gitu ya. Dan yang baru, aku kan kering banget ya kulitnya. Aku tuh juga lihat produk barunya Scarlett yang glow tening serum. Ini tuh bikin glowing katanya dan menghilangkan bekas-bekas jerawat. Jadi aduh, ini perfect combo banget pas aku coba. Jadi kulit aku yang kering pakai ini tuh langsung glowing dan kayak sehat banget gitu. Jadi aku biasanya pagi-pagi itu kalau yang weekend ya agak banyak ya skincare-nya. Yang pertama tuh nggak pernah lepas itu pakai toner sih. Jadi aku tuh harus wajib pakai toner kapanpun itu. Abis pakai toner aku biasanya pakai essence. Nah, lanjut masuk ke serum. Jadi sebenarnya aku tuh kalau misalnya sebelum pakai yang dua ini tuh aku skip gitu serumnya. Jadi langsung kayak udah pakai moisturizer gitu. Ternyata itu efek banget serum ya menurut aku. Aku tuh sempat nggak restock lagi yang ini dan ya iya, itu jadinya jerawatan ya. Dan aku akan pakai serumnya pertama yang acne. Aku sebenarnya maunya pakai ini aja, tapi karena aku kulitnya kering, jadi aku tuh butuh yang tambahan ya. Dan untungnya Scarlett itu buat produk yang ini ya. Ini tuh favorit banget deh. Jadi untuk varian ini banyak banget loh manfaatnya. Yang pertama tuh bisa melawan bakteri penyebab jerawat dan mengatasi peradangan kulit. Yang kedua itu membantu mengontrol kadar minyak berlebih di wajah kulit, mengangkat kotoran penyumbatan pori-pori pada kulit wajah, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, dan memberikan perlindungan dari radikal bebas dan polusi. Oke, sebenarnya ini udah cukup glowing ya, tapi kita lihat pas pakai ini ya. Ini akan bikin glowing banget.
Nah, untuk varian ini manfaatnya ada membantu mencerahkan kulit wajah, membantu membuat kulit menjadi lebih glowing, membantu memudarkan bekas-bekas jerawat, membantu membuat kulit menjadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah, dan menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Tada, lihat kan kayak sehat banget pas pakai yang ini. Jadi aduh, ini lifesaver banget sih ya. Sama ini juga lifesaver buat pimple aku. Jadi aku pakai serum lagi. Ya, waktu itu aku beli karena promo. Oke, udah. Last but not least. Belum deh. Masih ada beberapa step lagi, makanya aku bilang kalau skincare-an yang weekend tuh agak panjang ya. Nah, aku tuh aku nggak tahu ya ini sebenarnya benar atau enggak pakai banyak produk di muka, tapi kalau buat muka aku sendiri justru lebih banyak produk itu lebih bikin kulitnya tuh bagus ya. Tapi kalau buat numpuk-numpukin kandungan itu tuh ini sama ini cocok apa enggak, mungkin kalian harus research lagi ya, karena aku udah lihat oh ini sama ini tuh enggak clash, jadi aku pakai-pakai aja. Jadi kalian sebelum beli produk mau ceritanya mau coba banyak, jangan lupa kalian tuh harus tahu juga produk yang kalian beli itu sebenarnya kalau dipakai bersamaan aman atau enggak. Oke, ini moisturizer sudah. Dan aku biasanya tuh kan jarang pakai makeup ya, jadi mau se moisture gimana pun nggak ngeganggu nanti kalau pakai makeup dia terlalu apa ya moist kah, aku nggak tahu sih, jadi aku nggak tahu kepikiran untuk kalau di apply di makeup tuh aman atau bikin makeupnya luntur. Tapi setahu aku semakin moist tuh semakin nempel ya di makeup ya. Kayak terakhir eye cream. Sebenarnya ini eye cream juga aku pakai tuh biasanya malam kecuali weekend, karena kalau misalnya kerja itu kamu pakai eye cream kayak kelihatannya tuh basah banget di bawah mata. Kayak kasusnya basah banget gitu kan, kalau misalnya kerja kan aku guru meeting sama anak-anak kan itu ya nyalain kamera ya, jadi aku jarang banget pakai, padahal tuh penting banget karena mata aku tuh kayak sensitif banget, harus lembab banget gitu supaya dia tuh nggak ya garis-garis gitu loh. Oke, next aku pakai untuk lip karena kalau bibir aku tuh mau banyak minum nggak banyak minum, kalau di AC tuh udah pasti kering, nggak tahu kenapa. Oke, aku double sama yang ini. Sebenarnya ini tuh sleeping serum. Oke, sudah. Oke, kita habis ini tuh biasanya aku tetap ngecek laptop aku untuk make sure supaya apa yang aku belum kerjain, lalu aku juga biasanya ngedit video. Oke deh. Jadi aku biasanya ngedit, habis itu aku sarapan dan santai ya, biasanya aku Netflixan kalau misalnya weekend ya. Jadi itu dulu ya, get ready with me,
Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau misalnya pengen request video lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke deh, bye!